aku mau pergi untuk vaksin. Yeay. Nah, ini sebenarnya first time aku mau vaksin dan sebenarnya aku cukup grogi, cukup deg-degan, cukup doki-doki sir. Karena aku mau vaksin Astra dan vaksin Astra ini tuh apa aku dengar katanya punya gejala-gejala yang lumayan kayak demam gitu-gitu kan. Tapi mungkin tergantung imun tubuh seseorang juga dan semoga aja waktu aku divaksin itu nggak kenapa-kenapa. Tapi kalau seandainya aku pun kena gejala ya tinggal harus prepare vitamin C, kayak harus minum vitamin, terus tidur yang cukup juga supaya cepat pulihnya. Nah, aku bakal vaksin di Sopo Del Tower, itu dekat Gatot Subroto. Dan karena aku juga udah ada barcode-nya, jadi aku bisa kasih ke petugas busway-nya dan itu akan izin untuk masuk. Jadi ya, seperti apa nanti vaksinnya, aku akan share ke teman-teman semua supaya teman-teman juga ikut vaksin. Let's go. Okay guys, kita mau jalan ke halte busway-nya. Let's go. Share apa sih yang aku alamin
kayak gejala-gejala apa yang aku rasakan juga. Jadi sebenarnya guys, pas kemarin setelah vaksin itu aku vaksin sekitar jam 11 lewatan. Terus pas sekitar jam 8 aku mulai panas dan aku udah minum paracetamol untuk jaga-jaga kan. Waktu jam 3 pagi aku bangun itu demam dan aku juga pusing banget. Jadi aku minum paracetamol untuk mengurangi demam sama pusingnya. Terus aku bawa tidur, sekarang udah getting better. Agak lemas tapi masih bisa vitas. Yang mau vaksin, jangan lupa untuk jaga kesehatan sebelum vaksin. Terus juga make sure kalian juga sarapan, kalian persiapin KTP, barcode-nya juga. Minta kurete, ada tegasnya mas. Begitu aja videoku kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Bye-bye.